Dato' Lee Chong Wei akan berpasangan dengan Chia Sun Kit menentang musuh lama kepada Chia Sun Kit iaitu Rex Simanaki yang juga bekas merupakan jurulatih kepada acara bergu lelaki negara yang pernah membimbing Koh Keng Kiat dan juga Tan Bung Hiong, memenangi kejuaraan seluruh England dan juga memenangi Sukan Asia di Doha, Qatar. Ini adalah satu partnership yang saya rasa cukup menarik dan juga pasti akan menghiburkan para penonton. Rasanya ini yang paling penuh sekali pernah tercatat di Stadium Badminton di Ceras ini. Saya bersama dengan Roslin Hashim, partner saya tempoh hari di dalam saingan Super Series Final. Tapi hari ini saya kidnap dia juga untuk perlawanan The Legends Vision ini. Okey, macam mana Lin? Ini rasa semua orang tunggu-tunggu. Perlawanan yang saya rasa peluang untuk peminat-peminat badminton tanah air untuk melihat legend-legend beraksi walaupun berpasangan yang pasangan yang berbeza. Tapi saya rasa ini sebab yalah, perlawanan pun perlawanan pertunjukan. Yep. Tapi jangkakan bahawa masing-masing akan keluarkan skill. Peter Kadir kita tahu dia bersara pada penghujung 2012. Rexy dah lama. Chia Sun Kit pula, dia sekarang ini dengan BM selaku jurulatih bagi pasukan bergu. Dan saya percaya juga Rexy masih ada skill kerana dia adalah merupakan pengarah prestasi tinggi kepada sukan di Indonesia. Satu perlawanan saja di mana 11 mata yang dikejar oleh kedua-dua pasangan ini. Baiklah, dahulunya zaman mereka bermain, Rexy dan juga Sun Kit dengan 15 mata. Ada second service, ada service over. Sekarang ini berbeza pula, Alin. Ya, betul. Dulu main tak ada senyum. Ini senyum. Ini banyak senyum. Banyak senyum. Dalam servis yang dilakukan oleh Rexy untuk memperdayakan Sun Kit. 2 mata terus berjaya dikutip oleh partnership Gade Christensen dan juga Rexy. 2 smash berturut-turut dilakukan oleh Chong Wei untuk memberikan kedudukan 1-2. Kalau nak poin senang, cari Rexy je. Cari Rexy ya? Cari Rexy. Okey. Macam-macam lah yang akan berlaku dalam perlawanan ini. Unexpected. Sungkit relax ya. Belum sentuh bola lagi ni. Itu dia. Macam satu lawan dua je. Half court dari pasangan Rexy dan juga Peter Kadeh. Dan shuttle seperti itu memang tidak dilepaskan oleh Dato' Lee Chong Wei. Dan silapan di situ. Service over. 3-0. Pemain yang kita tahu pernah menduduki ranking pertama dunia pada tahun 2006, pertengahan tahun 2006, iaitu Peter Kadeh. Cuba diselamatkan Tapi mungkin faktor usia ni. Faktor usia. Kalau dulu boleh terbang, sanggup terbang. Sanggup. Namun begitu, satu drop yang dilakukan tadi oleh Peter Kadeh. Wah, itu dia. Itu dia. Kan kita dah cakap. Saya paling teruja sekali menyaksikan Thomas Cup Final tahun 92. Rexy dengan Ricky lawan dengan Beng Kiang dan juga Sun Kit. Itu memang takkan dilupakan itu. Sejarah. Sebab lepas itu kita memenang Piala Thomas. 5-4.
cukup terhibur pemandangan mereka ni. Tengok je lah gelagat mereka sebenarnya. Ini bukanlah satu permainan secara serius, tapi lebih nak tengok stroke sama ada lagi ataupun tidak. Ini tengok skill je ni. Dua orang je lah main. Main dua je lah. Main dua. Peter Gaider dengan Datuk Lee Chong Wei boleh keluar. Boleh keluar. Nampak Chong Kit dan juga Chong Wei mendahului. Masih ada lagi skill. Ada lagi sentuhan. Boleh lagi kalau main di jaring. Nah, ini servis ataupun tukar shuttle cara baru. Cara baru. Cara baru. Itulah gelagat Lexi Manaiki. 5-6 kedudukan. Dia tukar tangan. Tukar tangan. Jadi. Buatlah apa yang nak buat sekalipun. Ni acara bebas. Acara bebas. Tujuh enam. Kedudukannya 11 mata saja dalam perlawanan ini. Patutnya kita ada Lindan lah, tapi sayang. Saat terakhir dia tak dapat sertai pertandingan ini. Itu dia, dia mati kan. Sedikit bantahan dari Rexy. Cuba memperdayakan Czech Empire. Luar. Dia mendorong. 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 Ini boleh kita katakan skill-skill atau pukulan yang tak ada dalam buku. 8 sama. Yang paling juga saya tak dapat lupakan antara Rexy dengan Sung Kit ini juga adalah pada final Olimpik 96 Atlanta. Kita paling hampir itulah untuk memenangi emas di Sukan Olimpik. Ya, betul. Nah, ini apa ni dia panggil? Ini dia panggil stroke development. Tak payah tunggu lama. Tak payah tunggu. Kalau dibiarkan sampai besok, tak habis ni. Tempoh hari dalam Super Series Final ada sampai 60 strokes. Yang ini kalau nak buat boleh juga. Dah dimatikan oleh Sung Kit. Match point 8. 10-8. Mata akhir. Masih berbisa. Lompat. Akhirnya. Berjalan. Kepenatan. Terbaring. Kepenatan. Cukup terhibur. Berakhir satu game dengan kemenangan kepada Dato' Lee Chong Wei dan juga Chia Sun Kit. Dengan kemenangan 11.